dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemudahan untuk berkurban, ada kelapangan rezekinya, namun ia belum berkurban, sengaja enggak mau ikut berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Hakim. Hadis mauquf menurut para imam hadis lainnya. Hadis ini memberikan pelajaran kita. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, pelajarannya adalah berdosanya seseorang yang punya kemampuan dan tidak berkurban. Ini pelajaran. Karena Nabi SAW larang ikut sholat di masjid bagi yang punya kemampuan dan tidak kurban. Lanjut, kami sekarang kita kurban peserta yang kedua dari samping kelompok nomor 2, Bapak Eka Purba Lukmana. Berkurban untuk nama Yasmin Agnia Lukmana di Eka Purba Lukmana. Yang kedua, larangan untuk ikut sholat di sini, jangan dekati musholah kami, jangan dekati masjid kami, itu berlaku pada hari itu, pada hari Idul Adha itu, atau hari Tashrik. Jadi bukan berlaku sepanjang tahun atau seumur hidup. Khusus bagi yang tidak berkurban, pada hari itu nggak ikut berjamaah kami sholat. Kalau dia punya kemampuan, artinya pahala untuk sholat di masjid hilang bagi dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan sangat tegas, enggak boleh, bisa masuk dalam haram orang ini kalau dia tetap ngotot untuk melanggar sunnah Nabi SAW, tidak berkurban lalu ikut sholat berjamaah. Padahal sebenarnya sholat berjamaah fadilahnya besar sekali, fadilahnya besar, dan sholat wajib, kita tahu sholat berjamaah itu. Tapi Nabi SAW larang mereka ikut karena tidak melakukan kurban di hari-hari kurban itu ya. Kita sedang bicara di hari kurban, dan ini hanya berlaku pada saat itu, tidak berlaku sepanjang umur atau sepanjang tahun. Ini pelajaran yang kita ambil tentunya, dua poin dari hadis ini ya. Tentang haramnya atau berdosanya orang yang punya kemampuan dan tidak berkurban. Dan yang kedua, larangan tentang tidak boleh hadir di masjid pada saat itu hanya pada hari kurban, pada saat mereka tidak berkurban. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran juga, ya, ibu-ibu sekalian, kalau kurban itu wajib bagi yang mampu, karena dihubungkan dengan tidak hadir atau tidak boleh hadir sholat wajib di masjid. Berarti di sini tidak boleh, tidak ada uzur. Dan hadis ini juga dijadikan oleh para ulama dalil jelas. Kalau seseorang itu punya kemampuan, maka secara individu kena dia wajibnya kurban. Seperti misal, suaminya ibu-ibu mampu, dia kurban. Ibu juga punya tabungan, ibu juga kurban. Karena di sini hadis ini berlaku setiap individu. Siapapun yang punya kemampuan lalu tidak mau kurban, maka kena hadis ini. Walaupun kalau suami bilang misalnya, sudahlah, saya aja yang berkurban untuk keluarga saya semua, maka kewajibannya gugur. Kewajiban istri dan anak.